Selamat datang di Bra, belajarlah dari para pemimpin teknologi terbaik di Asia Tenggara. Bangun masa depan, belajar dari masa lalu, dan tetap menjadi manusia di antaranya. Di e tak ada umum kosong tentang kesuksesan. Saya Jeremy Au, pemodal Ventura, pendiri serial MBA Harvard, kutubuku fiksi ilmiah, dan ayah dari dua anak perempuan setiap minggu kami membahas berita startup, mewawancarai para pembuat perubahan, menjawab pertanyaan pendengar, dan berbagi wawasan pribadi. bungla dengan gerakan kami yang beranggotakan lebih dari 40.000 orang dan dapatkan transkrip sumber daya. Dan komunitas di www.bravesea.com tetap sehat dan tetap berani. Menelusuri lanskap profesional seringkali melibatkan liku-liku yang mengarah ke tujuan yang tak terduga. Perjalanan Thomas Jeng dari seorang konsultan BCG hingga menjadi general manager di Aspire menunjukkan kekuatan dari ketangguhan, pemikiran strategis, dan pembelajaran yang berkelanjutan. Melalui kisahnya, kita dapat memperoleh wawasan tentang tantangan dan peluang di pasar Asia Tenggara serta pentingnya kesadaran diri dalam pertumbuhan profesional. Perjalanan profesional Thomas dimulai dengan dilema karir yang klasik. Setelah mempelajari hubungan internasional di Georgetown University, Thomas dihadapkan pada pilihan antara menjadi diplomat, pengacara, atau terjun ke dunia korporat. Memilih yang terakhir, ia bergabung dengan BCG sebagai konsultan. Proyek awal yang ia tangani adalah kasus-kasus Penundaan, istilah yang lebih halus untuk pemutusan hubungan kerja berskala besar. Tugas-tugas yang membebani secara emosional ini mendorong Thomas untuk mempertimbangkan kembali jalurnya, yang membawanya ke peran yang lebih selaras dengan pertumbuhan dan pengalaman pelanggan. Saat pindah ke Gartner, Thomas menjabat sebagai penasihat eksekutif Peran yang membawanya ke Singapura di sini, ia bekerja sama dengan para eksekutif senior di bidang perbankan dan keuangan, menangani berbagai isu seperti digitalisasi dan manajemen tim. Pengalaman ini mengasah keterampilannya dalam keterlibatan klien dan pemecahan masalah yang mempersiapkan langkah besar berikutnya, pasca Gardner. Thomas mengejar gelar Emba, didorong oleh perpaduan antara asuransi karir dan harapan keluarga. Meskipun awalnya ia ragu akan perlunya gelar Emba, periode ini memungkinkannya untuk menjelajahi ekosistem startup lebih dalam. Ia mendirikan sebuah startup yang berfokus pada platform talenta digital, sebuah usaha yang pada akhirnya gagal namun memperkaya pemahamannya tentang kepemimpinan eksekutif dan eksekusi strategis. Peran penting berikutnya adalah dengan 500 startups di mana ia membantu meningkatkan skala bisnis ekosistem dari 2 juta dolar menjadi 16 juta dolar dalam pendapatan. Peran ini melibatkan perjalanan dan interaksi yang luas dengan berbagai ekosistem startup di seluruh Asia yang semakin memperluas perspektifnya. Terakhir, ia bergabung dengan Aspire, sebuah startup perbankan digital di mana ia bertransisi dari Head of Sales menjadi General Manager mengawasi operasional Pengembangan produk dan kepatuhan, salah satu tantangan utama yang dihadapi Thomas dalam karirnya adalah menavigasi pasar Asia Tenggara yang terfragmentasi, tidak seperti pasar Amerika Serikat yang lebih homogen. Asia Tenggara terdiri dari pasar yang beragam, masing-masing dengan lingkungan peraturan dan perilaku konsumennya sendiri. Thomas menekankan perlunya strategi yang dilokalkan untuk secara efektif menembus pasar-pasar ini. Sebagai contoh, dalam perannya di Aspire, ia mencatat bahwa produk perbankan digital di Asia Tenggara harus jauh lebih canggih daripada rekan-rekan mereka di AS karena kompleksitas transaksi lintas batas dan peraturan keuangan yang berbeda-beda. Fragmentasi ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Keberhasilan menavigasinya dapat mengarah pada posisi pasar yang dapat dipertahankan, sehingga menyulitkan para pesaing untuk mencabut pemain yang sudah mapan. Thomas juga menyoroti sektor-sektor yang kurang diinvestasikan di Asia Tenggara, seperti layanan profesional, layanan hukum, dan logistik. Area-area ini, yang sudah siap untuk digitalisasi, menawarkan potensi pertumbuhan yang signifikan meskipun secara tradisional diabaikan. Optimismenya yang hati-hati meluas ke investasi blockchain dan web 3, Terutama dalam teknologi pembayaran dan penyelesaian, yang ia yakini akan melihat peningkatan inovasi di wilayah ini. Sepanjang karirnya, Thomas telah menjadi pendukung pembelajaran berkelanjutan dan kesadaran diri. Pengalamannya menggarisbawahi pentingnya beradaptasi dan mengembangkan keahlian seseorang untuk menjawab tantangan-tantangan baru. Sejak awal bekerja di BCG hingga perannya saat ini di Aspire. Thomas terus mengembangkan kemampuan manajemen sumber daya manusia dan komunikasinya dengan menyadari bahwa tidak ada batas atas untuk kompetensi ini. Dia menyarankan para calon profesional untuk menyeimbangkan kepercayaan diri akan kemampuan mereka dengan kerendahan hati akan kesenjangan pengetahuan mereka. Dia merefleksikan kepercayaan dirinya saat lulus dari George Town dan bagaimana pengalamannya mengajarkannya tentang pentingnya mengenali dan menangani area untuk berkembang. Perpaduan antara kepercayaan diri dan kerendahan hati ini telah berperan penting dalam kemampuannya untuk berkontribusi secara efektif, sambil terus belajar dan bertumbuh. Dalam perannya sebagai general manager di Aspire, Thomas menekankan pentingnya membangun bukan hanya mesin tetapi juga seluruh sistem yang mendorong bisnis ke depan. Hal ini melibatkan pendekatan holistik terhadap manajemen, di mana fungsi komersial, produk, operasi, Risiko dan kepatuhan terintegrasi dengan mulus fokusnya adalah menciptakan lingkungan di mana elemen-elemen ini bekerja sama untuk menghilangkan hambatan dan memungkinkan bisnis untuk berkembang secara efisien. Beliau menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja di berbagai departemen, memastikan bahwa produk memenuhi kebutuhan pasar dan proses operasional dioptimalkan. Kolaborasi lintas fungsi ini sangat penting untuk mendorong bisnis secara keseluruhan, menyoroti pentingnya visi strategis dan pemikiran sistemik dalam peran kepemimpinan. Perjalanan Thomas dari seorang konsultan BCG menjadi General Manager Aspire memberikan pelajaran berharga dalam navigasi karir, adaptasi pasar, dan pentingnya pembelajaran berkelanjutan. Kisahnya merupakan bukti kekuatan dari ketangguhan dan pemikiran strategis dalam mengatasi tantangan profesional. Seiring dengan perkembangan Asia Tenggara sebagai pemain kunci dalam ekonomi global, pemimpin seperti Thomas yang mampu menavigasi kompleksitasnya dan memanfaatkan peluangnya akan menjadi yang terdepan dalam mendorong pertumbuhan dan inovasi. Thank you for listening to Brave. If you enjoyed this episode, please share the podcast with your friends and colleagues. We would also appreciate you leaving a rating or review. Head over to www.braves.ea.com for member content, resources, and community. Stay well and stay brave.